Halo teman-teman, hari ini kita review kedatangan unit Exogen nih, punyanya Mr. D. Mr. D tentunya sudah punya klub punya ya, anaknya rekan kita nih. Jadi unit ini langsung kita review, tipenya ini AEG nih. Jadi ini sniper rifles tapi AEG dia, jadi pakai baterai. Ini biasanya kalau dikenal kan sniper biasanya kan one shot one kill, atau kita bilang ini ya bolt action atau kokang simpanin, nggak sampai ketutupan nih. Jadi ini panjang banget. Tentunya kalau menyimpannya pasti pakai tas yang ukuran yang lebih panjang ya dibanding tas AEG yang biasanya. Nah, ini unik memang modifikasinya, dia kalau warna memang sudah warna disertan begini ya. Kalau dilihat dari warna magazin sama nih warnanya, mungkin warna coklat-coklatan. Nah, ini udah dibungkus nih, udah dimodifikasi bungkus kayak karung-karung goni gitu deh. Jadi mungkin biar menyerupai unit-unit sniper yang kayak di padang gurun gitu. Nah, sekali lagi ini jenisnya AEG, pakai baterai airsoft electric gun. Jadi dia pakai baterai. Sekali lagi, jadi bukan kokang ya. Yang kokang dia Snowwolf, dari pabrikan Snowwolf, dia dikenal dengan baret M82. Baret M82, BARRETT, Baret M82. Jadi kemarin sudah kita coba tes Chrono, dia bisa gapai 400an lewat dikit, karena memang sesuai regulasi juga. Tapi kalau mau di up lagi bisa, karena inner barrelnya sangat sangat panjang. Jadi modifikasi memang nggak banyak, karena bentuk aslinya juga sudah seperti gini. Jadi kita coba ya, beratnya sih lumayan teman-teman, beratnya lumayan banget, di atas 5 kilo. Ini kasih makilo. Jadi magazinnya juga cukup banyak isinya. Isinya cukup banyak. Mungkin kita kalau biasa kan spring atau sniper kan isinya mungkin 20 peluru, 30 peluru dengan basis pakai sistem kokang ya. Atau bolt action. Tapi ini dia enggak usah kokang, jadi enggak perlu kokang-kokang lagi dia. Enggak perlu kokang lagi dia langsung. Jadi di sini juga ada selektornya. Di sini kan enggak kelihatan selektor teman-teman. Ya kan? Saya coba pindah dulu nih biar kelihatan selektornya, bahwa ini memang AEG. Tuh kelihatan kan ya kan, ada selektornya kan. Jadi bisa save juga, bisa single, bisa auto. Jadi unik memang kalau untuk teman-teman yang suka sniper tapi nggak mau kokang, misalnya salah satu pilihannya M82 Barrett Snowwolf ini, AEG sniper rifles jenisnya. Jadi bentuknya sudah sama seperti ini. Ya, ini ada pasang untuk pegangannya biar nggak berat kan, ya. Terus scope-nya juga udah sesuai ya. Ini tipe yang 9x50E tipenya ya. Ininya untuk zoomingnya. Oke, ini juga ada pakai yang warna di dalamnya, ada lampu di dalamnya. Ini juga bisa, tahu saya bisa di, kalau mau dipakai atau katakan mau ditutup ya, katakan itu bisa di, nah ini bisa dilipat gitu ya. Ini saya nyatuk ini, maaf karena agar ini ya. Oh, ditangkut sama ini, sama tempat tali, maksudnya bisa ditarik ke depan. Nah, terus untuk kalau magazin, kalau sudah terpasang seperti begini teman-teman, seperti begini kondisinya kalau sudah terpasang. Lepas atau ngelilisnya dari sini ya, dari sini copot seperti biasa. Sama pelurunya memakai BB 6 mili plastik ya, BB 6 mili plastik, masih pakai ini sama. Oke, nah yang lucu ini gripnya M4, gripnya persis gripnya M4 yang standar ya kan. Oke, okay. Full metal. Kalau saya pegang semuanya full metal semua. Oke, okay. Saya kembalikan dulu dengan posisi semula biar teman-teman bisa lihat boltnya seperti apa atau kokangannya seperti apa. Padahal dia nggak butuh dikokang sih. Nih, tuh kan. Jadi di sini ada setelan hook up-nya juga nih di sini nih. Ya kan? Buat naik turunnya peluru nih, ada setengahnya. Oke, okay. Dan juga nih. Jadi review kita hari ini cukup unik kedatangan unitnya Mr. D. Jadi gini, sekali lagi
unitnya sniper rifles tapi basicnya pakai apa dari AEG atau memakai sistemnya pakai elektrik atau pakai baterai dari dorong pakai baterai. Jadi nggak usah capek-capek, nggak usah repot-repot kokang lagi. Jadi unitnya tidak perlu dikokang ya teman-teman ya, langsung aja. Oke, seperti itu keadaannya. Kita kembali. Ya, jadi jeroannya untuk upgrade-nya simple, simple banget, sama seperti IG-IG lainnya atau seperti jenis electric gun yang lainnya, seperti rifle-rifle lainnya, sama aja sih, basicnya sama intinya, cuman bedanya bentuknya saja dia sniper rifle gitu. Cukup unik, cukup keren. Ini jarang ada yang punya, kalau di Indonesia ini jarang ada yang punya, kalau saya. Ada beberapa yang saya kenal teman yang punya, dikit kalau saya ini. Oke, cukup sekian hari ini, untuk review kita hari ini. Jangan lupa teman-teman, subscribe, like, komen, dan share-nya, kita tunggu. Jangan lupa gunakan terus produk kita ini. Sudah banyak yang dapat nanti dari kita. Untuk komen-komen yang nantinya, yang subscribe, langsung kita kirim. Oke, free. Datang aja ke arena, nanti kita kasih. Kalau enggak, japri saya alamatnya atau handphonenya, langsung saya komplain dari tim kita. Thank you, teman-teman. Ciao.